Alasan Hitler dicintai rakyatnya padahal dia adalah penjahat perang. Sebelum Hitler berkuasa, Jerman adalah negara yang bobrok karena kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jerman dipaksa menerima tanggung jawab atas terjadinya perang dan dituntut untuk membayar ganti rugi. Selain itu, hampir semua kebijakan dan perjanjian dari pihak pemenang tidak menguntungkan Jerman. Sehingga terjadilah depresi besar yang membuat rakyat Jerman menderita dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan setelah itu, muncullah Hitler sebagai pemimpin yang tangguh yang menjanjikan perubahan untuk Jerman. Dan setelah Hitler berkuasa, Hitler berhasil mengembalikan kejayaan militer, merebut kembali wilayah yang diambil secara paksa ketika perang, menghapus perjanjian Versailles yang merugikan Jerman, menciptakan lapangan kerja dan membantu menyediakan makanan, serta mampu membuat rakyatnya merasa bangga atas identitas nasional mereka. Itulah sebabnya Hitler dikagumi oleh banyak rakyatnya, meskipun pada akhirnya Hitler adalah penjahat perang yang sangat kejam.